Selamat datang di Belajar Nesia Channel. Sekarang kita akan membuat name tag menggunakan Microsoft Word ya. Berbeda dengan tutorial sebelumnya yang tidak ada versi Word, sekarang kita akan menggunakan versi Microsoft Word. Tampilannya seperti ini. Nanti file ini akan kita bagikan. Teman-teman bagi yang mau silahkan tunggu saja sampai simak sampai durasi 3 menit. Kita akan contohkan cara mendownloadnya. Oke, langsung saja pada tutorialnya. Ya teman-teman, di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2019. Mungkin bisa digunakan cara ini juga di Microsoft Word versi 2013 ke atas ya. Kalau 2010 admin belum mencoba, tapi itu hanya perkiraan saja. Teman-teman dicoba di versi-versi yang teman-teman gunakan. Oke, langkah pertama di sini kita akan gunakan versi dengan bentuk landscape ya. Kita masuk dulu ke layout, pilih size-nya di sini A4. Setelah itu silahkan pilih landscape. Kita pilih margin area paling sempit yaitu narrow, lalu pilih insert kembali dan pilih kotak ya. Di sini ada shape. Perlu diingat teman-teman bahwa dalam proses desain ini kita harus menggunakan semuanya dalam menggunakan shape ya, supaya nanti bisa di grup dan bisa diduplikasi lebih banyak. Oke. Selanjutnya kita hilangkan dulu ya di sini untuk shape outline-nya. Seperti itu, terus kita masukkan di sini untuk desainnya kita langsung saja dilampirkan ya. From file seperti ini, kita ambil dulu untuk background-nya. Ya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bentuk background ya. Ini adalah background yang pertama. Tinggal kita insert saja ini untuk background depannya. Setelah itu teman-teman silahkan bagian yang kita buat kembali insert, lalu ada shape, lalu ada text box ya. Di sini tinggal di drag saja teman-teman. Di sini text boxnya kita hilangkan untuk shape fill-nya, dan untuk isinya di sini kita masukkan nama perusahaannya ya. Misalkan di sini kita pakai bahasa Inggris saja, name company ya, atau nama perusahaan. Oke, setelah itu kita pastekan dulu ya. Maaf, maksud saya kita masukkan di sini untuk websitenya. Misalkan kita ganti dulu, kalau untuk alamat website itu digunakan lebih kecil ya, www.tanpaspasi.com. Untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi. Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog, cari tombol download biasanya paling bawah. Ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive. Silahkan di-download dan selamat, Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis, tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya. Terima kasih. Misalkan ini hanya contoh saja. Oh maaf, sebentar, nanti kita akan rapihkan ya. Untuk merapikannya bisa menggunakan Shift F3 seperti itu. Setelah itu kita ratakan, ini spasinya kita buang dan kita pilih satu saja. Bagian yang atas kita perbesar, pilih semuanya dengan Ctrl A teman-teman seperti itu, lalu Ctrl E ya, ini supaya berada di bagian tengah. Setelah sudah kita ganti di sini untuk fontnya Predo Kawan, kita turunkan dulu ke bawah. Oke, maaf, ke samping maksud saya, kita geser dulu, kita simpan sebelum nanti dipisahkan ya. Untuk style tulisan teman-teman di sini bisa dipilih ya, tulisan yang menurut teman-teman lebih cocok, atau teman-teman juga bisa menggunakan option yang lain ya, di text fill bisa menggunakan gradient. Seperti itu, di sini tinggal dipilih saja text fill-nya gradient, dan pada bagian ini bisa dikurang atau ditambah teman-teman. Saya bisa pilih gradient-nya misalkan warna biru,
Yang ini buang dan yang ini kita pilih warna biru juga, tapi dengan biru yang berbeda seperti itu. Kalau sudah, kita panjangkan ke bawah. Kita kopas dulu ya. Di bagian yang dikopas ini adalah digunakan untuk nama nanti, untuk nama dari pemiliknya ya, your name. Terus kita masukkan ID di sini. ID titik 2. Tinggal kita masukkan ID-nya seperti ini. Font-nya kita ganti di sini pakai Arial. Ini tergantung dari selera saja ya. Kalau sudah, bagian yang ini kita hilangkan untuk outline-nya seperti itu. Ini jadi hilang. Setelah itu kita masukkan logo ya. Untuk logo kita buat frame dulu warna maksud saya lingkaran ya, bentuk lingkaran. Outline-nya dihilangkan dan fill-nya kita ganti teman-teman menjadi logo ya. Ingat, kita harus memasukkan semua aset di dalam Microsoft Word ini ditampung di dalam bentuk save ya. Kalau tidak dalam bentuk save, nanti kita akan kesulitan ketika menduplikatnya seperti itu. Ini sudah. Sekarang kita duplikat kembali dengan Ctrl D ya, seperti itu. Yang ini kita akan gunakan fill-nya ya. Kita hilangkan dulu, lalu outline-nya kita pilih saja. Ini akan digunakan frame untuk fotonya nanti. Dan outline ini bisa kita gunakan gradasi ya. Di bagian kanan yang tadi kalau belum ada bisa dipilih gradasi, di sini more gradasi ya. Hanya di sini yang kita pilih adalah line ya. Jangan fill-nya tapi line-nya. Gradient line. Terus kita pilih juga yang ini kita buang, lakukan seperti gradasi yang saya contohkan yang pertama. Oke, seperti itu. Setelah itu teman-teman sekarang diduplikat lagi ya, supaya lebih mudah saja. Sekarang kita masukkan fill-nya di picture seperti itu, from file, dan masukkan asetnya. Oke, ini jadi seperti ini. Ini kita benarkan dengan cara di crop ya teman-teman. Kita masuk ke format yang kedua, lalu pilih crop. Oke, ini bisa disesuaikan. Memang sih karena si Microsoft Word ini adalah pengolah kata, jadi mungkin agak kesulitan mungkinnya untuk mengaturnya seperti itu. Oke, kalau sudah di crop tadi stylenya, sekarang tinggal kita hilangkan. Oke, nanti teman-teman bisa dipraktekkan ini ketika memasukkan gambar karyawannya seperti itu. Kalau sudah, ini bisa kita dimasukkan. Kita seleksi saja. Oke, kita bisa menggunakan selection tool ya di sini. Selection object, nah, ini bisa disorot. Oke, ini jadi tersorotnya 2. Oke, seperti itu. Bisa disesuaikan untuk besarannya. Ini belakangnya harusnya warna putih ya belakangnya. Nah, berarti yang ini kita beri warna putih saja untuk sepilnya. Oke. Setelah itu teman-teman, sekarang kita akan buat di bagian belakang ya. Bagian belakangnya yang ini outline-nya sepertinya kurang besar, atau bisa diatur di sini untuk line-nya. Sebentar, yang dipilihnya harusnya bagian bawah ya. Nah, yang ini dipilihnya, kita perbesar dulu. Oke, kalau dirasa sudah cukup,
kita pilih dulu. Oke. Selanjutnya kita buat bagian belakang. Caranya mudah saja, tinggal kita drag saja bagian yang satu, lalu pilih fill kembali, dan di from file teman-teman ini bisa dipilih untuk background yang di saya sediakan ya. Misalkan kita pilih yang ini, nanti alamat dan properti yang sudah ada bisa tinggal kita tarik saja. Oke, ini nama perusahaan, dan nanti di sini diisi dengan expire dan tanda tangan ya. Kita di copy paste sajalah supaya lebih cepat. Oke, sebentar. Nanti teman-teman harus diisi ya. Ini hanya contoh saja. Kita masuk home, remove, kita ambil satu, turunkan dulu ke bawah, Ctrl A, lalu kita pilih warna putih. Oke, sebentar, ini harusnya di Ctrl L ya. Jadi Ctrl L itu untuk rata kiri. Untuk menyesuaikannya nanti teman-teman bisa di sini. Iya, seperti itu. Ini juga sama. Kalau untuk penyesuaian tulisan, teman-teman itu hampir sama ya, hampir sama dengan menggunakan Microsoft Word saja. Oke. Selanjutnya kita ambil dulu ya yang ini. Kita maaf, kita buat saja satu shape ya, kotak. Ini akan digunakan untuk membuat untuk frame barcode ya, frame barcode. Kita duplikat seperti ini teman-teman, dan kita ganti filenya menjadi file barcode. Oke, kita perkecil sedikit ya, seperti itu. Di fitur Microsoft Word ini juga ada fitur align ya, di sini ya bisa pilih align center, juga dipilih align middle. Oke, kalau terlalu besar kita perkecil saja. Oke, sekarang tinggal pilih, di sini ada select object, kita pilih semuanya dan pilih yang tadi di format, yaitu align center. Oke, seperti itu. Sekarang name tagnya sudah jadi, nanti teman-teman yang digunakan bisa yang dengan nama ya, di sini menggunakan text box, atau di sini menggunakan foto, seperti itu. Kalau menggunakan text box sama saja, tinggal di insert lalu digunakan nama di sini. Di sini untuk name dan di sini untuk ID, biasanya seperti itu. Oke. Sebentar, kita rapihkan dulu. Kita pilih di sini line object. Kita turunkan. Oke. Selanjutnya tinggal kita diperbanyak ya. Caranya teman-teman untuk diperbanyak, kita select, lalu select object. Oh, sebentar. Select object, kita blok ya, seperti itu. Lalu kita klik kanan, kita group. Oke. Cara diperbanyak tinggal di drag saja seperti itu. Ini untuk depan belakang. Ini juga sama, diperbanyak saja. Oke. Oke, seperti ini hasilnya. Nanti kalau misalkan ada yang tertinggal, teman-teman tinggal di grup, di ungroup saja
Seperti itu, di sini ada yang tertinggal contoh, yaitu adalah shadow ya. Tinggal masuk di format, ada shape effect, tinggal pilih shadow saja. Oke, seperti itu. Lakukan hal yang sama sebelum nanti misalkan diperbanyak. Terima kasih sudah berkunjung. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada bentuk yang tertinggal atau ada style yang tidak disampaikan. Tapi kurang lebih cara pembuatannya seperti itu. Nanti file ini akan kita bagikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam belajar Nesia Channel.